Sobat Otomania, masih dari seputaran Garuda Wisnu Kencana. Ini liputan dari Bali Classic Motor Show ya. Dan ini video lebih komplit. Di sini selain mobil juga ada motor klasik ya, atau motor lawas. Yang ini adalah Honda. Sayang di sini tidak ada penjelasan spesifikasi. Jadi kita hanya perlu melihat-lihat saja ya. Buat sobat yang tahu spesifikasi motor di sini, silakan berikan di komentarnya ya. Di sini terlihat GL200, berarti menggunakan mesin 200 cc ya. Ini salah satu legend juga motor ini ya, langka di jalanan, hampir jarang ditemui. Gua kenal pot sob. Ini Honda apa ya? 2 silinder, mungkin KC200 juga, bukan yang tadi GL200. Yang merah ini sob, berikan komentarnya, tipe apa, spesifikasinya juga. Yang itu GL200, dan ini yang merah juga 2 silinder. Sedangkan ini malah 1 silinder. Oh, 2 silinder juga. Tapi tipe beda, mungkin itu tahun lawas ya, GL200 tahun lawas yang merah, kalau tidak salah. Sobat berikan komentarnya ya. Jadi channel ini juga interaktif di kolom komentar. Nah, ini lagi ada Norton bermesin 2 silinder dengan engine guard-nya sangat kokoh. Ada kode mesinnya di sini. Tentu mesin-mesin tua seperti ini hampir rata-rata karburator ya, dan masih menggunakan bohlam juga, lampu depan belakang, dan juga analog di speedometer. Bahkan ini rem belakangnya juga masih tromol, tempat duduknya kayak sepeda. Belakang kayak sepeda, knalpotnya ini unik ya, kiri kanan 2, tipis. Buat sobat yang mana lebih disukai dan yang mana tahu spesifikasinya, silahkan tulis di kolom komentar, kita berinteraksi. Jarum analog kecepatannya mencapai 180, mungkin sudah sangat kencang ya di zamannya. Nah, ini dia motor BMW lawas dengan mesin boxer. Ini seperti BMW-nya
Ariel Noah ya. Mungkin ini adalah kakeknya. Tapi motor jadul dengan mesinnya yang sudah seperti ini pastilah sangat mewah di masanya. Sekarang aja sudah termasuk motor mewah. Oh ya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan loncengnya ya, yang di pojok kanan bawah, biar saya semakin semangat mengupload video-video tiap harinya. Video-video tiap harinya yang pasti adalah jam 9 malam WIB dan kadang juga jam 12 siang WIB. Itu jika ada update-update atau breaking news motor-motor terbaru ataupun yang sangat penting. Jangan lewatkan ya, jam 19 atau jam 7 malam. Mungkin Ariel Noah harus koleksi motor ini satu juga ya. Nah, tipenya di sini juga tidak ada penjelasan. Semoga next kalau ada pameran atau kontes atau acara seperti ini ditempel model motor termasuk spesifikasinya. Saran sih, ratingnya nih unik, ada di ujung stang. Rata-rata motor lawas speedometernya nyatu dengan lampu depan ya di atasnya. Mungkin gaya di masanya. Terima kasih atas waktunya sob, nonton video ini sampai habis. Jangan lupa berinteraksi di video interaktif ini tentang spesifikasi motor yang diketahui. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.